Nih kita tes. Nah kan nggak ada tanda serunya. Ini bro tinggal lihat ini. Nggak boleh kena mata-mata sama nggak boleh kena skill yang auto lock kayak ultimate bro di itu. Nah ini kan kayak gini nih. Nah kan itu nggak lihat itu. Stacknya berhasil ya. Oke cuy, pada kesempatan kali ini aku mau main Natalia Roam. Dan di sini aku mau nyoba bug ya. Bugnya itu bug di pasifnya, jadi ntar nggak ketepek sama musuhnya. Bugnya itu pakai combo ultimate sama Winter Truncheon. Oke, kita udah masuk dalam gamenya. Awal game aku main seperti biasa ya. Winter Truncheon-nya aku beli setelah Hektasis. Kan pertama sepatu nih. Rapid Boots, biasalah Rapid Boots. Habis itu Hektasis, terus baru bikin itu Winter Truncheon. Ayo masuk sini. Nice. Truly wise man will not attack. Ayo, turtle. Nice. Wah, linknya langsung mirroring dia. Awas, tenana. Yee, flame shootnya nggak kena lagi. Tuh buffnya tuh kena. Nice. No, pacar panik. Ya, mati dia loh. Nah, ini Link cari apa ini, Link? Hey. Tinggal skip doang padahal. Wasn't me who chose King of Life. King chose me. Nice. Nah, winternya udah jadi, terus bikin apa ya? COD dulu kali ya. Nah caranya itu kita ultimate winter gini. Nah udah nggak kedetek sih harusnya sih. Nah kalau udah kayak gini kita bebas open map ya, ketahuan dong di situ dong. Nah
Nah, kita coba ya. Nah, kita deketin Bennett. Ada tanda serunya enggak? Ya. Pokemon itu bisa ini berarti. Bisa batalin bug-nya, harus enggak kena mata-mata. No, itu mana? Nah, oke, okay. Nih lagi ya. Ultimate Winter. Oke, okay, kita cek. Nggak boleh kena itu, berarti ya nggak boleh kena mata-mata. Nih kita tes. Nah kan nggak ada tanda serunya. Ini berarti nggak lihat ini. Nggak boleh kena mata-mata sama nggak boleh kena skill yang auto lock kayak ultimate Brody itu. Nah ini kan kayak gini nih. Nah kan itu nggak lihat itu. Bug-nya berhasil ya. Nggak ada tanda seru, tahu-tahu mati. Bug-nya ini berarti bisa di counter sama Little Wanderer sama ultimate yang skill yang auto lock gitu, kayak apa sih skill 1 Rafaela, ultimate Brody, terus sama trap Selena, Popol Koopa. Masih lama winternya lagi. Kayaknya kalau dibikin build tank enak juga sih itu sih. Natalia pakai bug itu. Udah nggak usah hit ya. Cuma mondar-mandir kayak Digi Feeder dulu. Metanya gitu. Mondar-mandir cuma ngeliatin musuh. Buat open map udah. Mungkin gitu sih ya. Bentar. Ultimate Winter. Teteret. Ini ada apa ini? Nah kan, nggak ketahuan ini. Nih tuh. Logo pasifnya aja di bawah ini nggak ada loh. Yang penting nggak nginjek lele aja udah, nggak nginjek tai Selena udah aman ini. Tapi walaupun logo pasifnya nggak ada, ini pasifnya masih aktif, jadi harus pinter-pinter ngira-ngira sendiri lah. Kayak buat keluar masuk rumput, open map. Ini buat nyampa-nyampa enak sih. Ya, mati dong. Fanny, balik. Kotak gaming. Nice. Beli pistol. Wasn't me who chose King of Light. The king chose me. Ultimate Winter. Kita tinggal open map aja. Pulak balik. Tuh, nggak kedetek sama linknya.
mati tuh paling. Ntar kita jangan push ya. Ya pasinya hilang kan. Nah kalau pasinya udah hilang gitu gagal. Ini buffnya udah non aktif berarti. Nah menang ya guys ya. Kalau dijadiin jungler kayaknya enak deh. Pakai block gituan kan. Terus musuhnya nunggu ini, nyicilin buff, nyicilin Lord Turtle, kita tinggal ambil last hitnya aja. Ya di sini aku silver ya, karena ya iseng-iseng aja coba buff ginian. Oke, sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, bye-bye.